Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Serolangun, dan mengingat saat ini warga yang datang dari luar daerah sudah semakin banyak karena libur sekolah, kuliah, dan kerja, pemerintah daerah diminta segera mendirikan tempat karantina khusus untuk warga yang masuk ke Kabupaten Serolangun sebelum warga tersebut berkumpul dengan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sebagai tenaga medis, Dr. Bambang Hermanto menilai, jika seperti saat ini warga yang pulang ke Serolangun dari daerah lain dikarantina atau diisolasi sendiri di rumahnya masing-masing, dinilainya kurang efektif. Mengingat selama di rumah, pasti warga tersebut berinteraksi dengan keluarga dan para tetangga. Sehingga jika adanya tempat karantina dari pemerintah, pemantauan lebih mudah dilakukan, serta penyebaran virus corona dapat segera diatasi. Kurang efektif. Kalau isolasi di rumah sendiri pasti kurang efektif, karena itu sudah berhubungan langsung dengan berinteraksi langsung dengan keluarga masing-masing. Jadi itu agak kurang efektif bagi saya. Tapi kalau dia di karantina, nah dia pasti, ya kan, tidak mencemarkan ke tempat lain gitu. Surya Abadi, Jambi TV.